Saudara keluarga Shane Lucas, salah satu tersangka penganiayaan, ini mengunjungi David Ozora di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Kedatangan dari orang tua Shane untuk meminta maaf kepada keluarga David sekaligus mendoakan kesembuhan David. Namun orang tua Shane tidak dapat bertemu langsung dengan David lantaran kondisinya saat ini masih belum pulih. Meski tidak bisa bertemu, orang tua Shane berharap agar David segera pulih. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini, saya tidak kuat. Saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang menerang. Itu aja hati simpati saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kusempatkan hadir dan saya ajak lawyer-lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya.